Dari Boom ID, hari ini kita mau unboxing Omen 50. So, buat yang belum tahu, Omen ini adalah sub brand dari HP yang fokusnya ada di gaming. Dan ini adalah Omen by HP Laptop 15CE086TX. Kok gue ngomongnya campur aduk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kurang-kurang. 7th generation Intel Core i7-7700HQ processor 2,8GHz. Terus dia pakai Nvidia GTX 1050 Ti 4GB GDDR5. Terus ada 256GB solid state drive SSD dan 1TB hard drive, 16GB DDR4 SD RAM, Windows 10. Terus dia udah pakai 15,6 inch Full HD IPS LED display. Terus dia bilang sih pakai Bang & Olufsen audio. Apa ini? Kayak poster gede banget. Males liatnya. Kartu garansi HP. Dapat stiker, dapat stiker. Koleksi, yeay. Manual products. Berat. The real thing. Hadirnya gede banget ya, kayak power bank. Kabel. Buka dulu. Berat. Ini karena dia 15,6 inch, jadi ya gede ya. Kayak sih di tas laptop biasa kayak nggak akan muat, harus pakai yang buat laptop gaming punya. Wah, keren men. Logonya keren. Terus stiker lagi. Ini bahannya, ada motifnya. Kayak zigzag. Ada teksturnya. Ini kayak yang headline gitu. Sisi ada tulisan Omen. Di samping ada colokan HDMI, ada colokan untuk kabelan USB, USB-C, ada USB-C, colokan buat headset, mic. Terus di sebelah sini ya, nggak ada DVD ROM-nya ya guys, by the way. Ada dua colokan USB sama buat colok SD card. Panas di sini. Jeng-jeng. Ya, bukan mechanical keyboard. Nggak mau. Gede. Intel Core i7 7th generation Nvidia touchpad. Tombolnya enak. Ada kayak silver-silver gitu pinggirannya. Sini ada logo Omen lagi. Tadi tulisan Omen. Terus ini speaker lagi. Tombolnya keren, tombol maksudnya. Berat. Mungkin beratnya sekitar 2 kilo, 3 kilo gitu kali ya. Nggak terlalu berat sih buat dibawa kemana-mana. Cuman karena gue cewek, semuanya jadi berat. Bawa badan sendiri aja udah berat. Right. Ada logonya. Wah, mau lihat. Wah. Different banget sih. Ini keyboardnya full size, terus dari build quality-nya lumayan.
agak-agak berisik dikit sih. Kalau gue mencetnya agak kasar soalnya. Let's start with region. Is this right? I am from India. Yes. Is this the right keyboard layout? Japanese. Want to add second keyboard? No lah. I can speak Japanese just fine. License, yeah. Try lang lo. Passwordnya gak boleh liat. Just a moment though. Alright guys, ini kita udah masuk. Kita langsung mulai aja benchmarkingnya. Alright guys, so we've come to the end of the episode. Gue udah selesai nge-review Omen 15 dan juga unboxingnya. Dan menurut gue untuk laptop gaming dengan kisaran harga sekitar 20 jutaan, Omen 15 ini worth it banget buat kalian beli. Karena dari sisi dalam hardware-nya, itu dia udah bagus banget. Itu mendukung buat game e-sport apapun yang pengen kalian mainin. Kemudian desain luarnya itu udah keren banget sih, dengan logonya Omen yang out of the box dan juga desain luarnya kalian bisa lihat sendiri. Ini kelihatan keren banget. Jadi kalau misalkan kalian keluar main hangout sama teman-teman terus kalian bawa laptop ini, kalian taruh di meja, brak, pasti teman-teman kalian tuh pasti iri semua, udah pasti banget ya itu. Pasti mereka semua jadi pengen beli kan gitu. So yeah, that's it for today. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa untuk kasih like dan juga bantu share supaya lebih banyak orang yang tahu tentang Omen 15 ini. Juga subscribe ke channel Kimi Hime dan Boom ID. Terus dukung kita, Hungry Beast! See ya!